Pak Made Lecir dari Selamadag masih tetap mencoba mengencangkan kendang Sunda yang terdiri dari 3 bagian. Kendang induk. Kendang induk itu ada cedug ya. Kemudian ada kempriang ya. Dan ini dicoba supaya suaranya lebih baik dari sebelumnya. Karena ini sebetulnya kendang baru yang kira-kira ya belum sempat dimainkan juga ini. Sekali saja pernah di Jakarta, di Erasmus, dan di Java Jazz Festival. Tetapi karena pandemi tidur. Nah, sekarang kita perbaiki dulu. Lihat cara mengencangkan. Bagaimana proses? Bagian yang kejepit. Oke. Biar rata. Kita dengarkan. Ya. Jari yang bagian dalam. Terluka ya. Suaranya sudah semakin terdengar. Proses kerja daripada kurang kencang, tarik sekali lagi. Ya, tarik lagi. Kurang tinggi lagi ya. Ini rupa-rupanya beliau ini sudah punya pengalaman banyak. Ya, kita di Bali beruntung punya beliau ini. Ada orang yang bisa memperkuat. Nah, jadi dua kali berarti ditarik ya, Pak? Karena kenang baru. Kenang baru harus ditarik dua kali. Jadi bahan-bahan ini, cara menariknya juga ada minyak. Ulang lagi. Kita dengarkan lagi, saudara-saudara. Ini salah satu cara. Yang kedua agak keras. Dan ini kita manfaatkan kembali. Ditarik dulu bosku, baru ke atas. Ditarik dulu. Ke atas. Baru ke atas. Lihat saudara-saudara. Tarik. Cincinnya ke atas. Cincinnya naik ke atas. Tarik. Cincinnya ke atas. Ini benar-benar energi nih.
olahraga kuat. Cucinya ke atas. Ciat. Ciat. Oh biar. Jauh sekali. Apang nyidang monin kenang bayu sitong energi segar harus liu minum air gitu. Inaraga olahraga kan butuhkan energi yang banyak. Jangan lupa minum air itu penting. Air banyak cair. Nah sekarang kita lihat bagaimana penampilan beliau ini. Cara kerjanya super cepat, dedikasinya tinggi, semangatnya luar biasa. Dan ini terutama adik-adik anak muda yang menyaksikan channel Ciat ini. Ini salah satu cara kita untuk mengencangkan kendang Sunda. Jadi kalau tinggal di Bali ya tinggal di sini di Bapak Made Lecer ini yang bisa membantu kita. Untung juga orang memiliki keahlian seperti ini. Keahlian yang jarang orang bisa. Nah, di masa pandemi ini kan kehidupan ini semakin sulit, bro. Tetapi kalau kita lakoni secara terus-menerus, ada saja dia kreativitas yang bisa kita jumpai. Nah, ini penting. Ini penting kita lihat bagaimana hasilnya kan. Kita lihat hasilnya. Biar rapi. Ini pang rapi nih. Apa ada nih short-short nih? Spesial. Kunci terakhir. Kunci terakhir ada nih tuh. Oke. Kunci terakhir dan kita melihat bagaimana Pak Made Lecer. Kendang ini garapan pada Larang Bandung Barat. Apa nih tuh? Garapan asal kendang. Asal kendang dari pada Larang. Pada Larang Bandung Barat. Bandung Barat. Wow. Jadi asli. Asli. Oh. Oke. Pause dulu ya. Cari yang atas dulu biar rata. Cari yang di dalam dulu. Yang dijepit. Supaya suaranya kencang ya. Oke, itu suaranya kencang, tinggi. Oh, pinggirnya ya. Lagi. Wah, ini adalah kulit kerbau. Jadi dia kualitasnya terbaik. Untuk kendang jaipong Sunda. Untuk kendang jaipongan Sunda. Ya, kan kan ngelihat ya. Perakannya nih, Ki. Nggih. Suaranya semakin kelihatan, kedengaran. Nggak
tinggal diratain.